Penghitungan suara pemilu serentak 2019 tingkat kecamatan Kabupaten Kuningan masih berlangsung. Penyelenggara tingkat kecamatan masih melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara, baik iku Pilpres, DPD, atau Wapileg. Sampai sekian sing telung puluh loro kecamatan Kang Ananing Kuningan, dau 16 kecamatan Kang Wisprakat, lan diplenokaken hasil rekapitulasi penghitungan suarane. Logistik kang sekian wis mancing menggudang KPU Kuningan diantarane sing pirang-pirang kecamatan kaya Nusa Herang, Salajambe, Kadu Gede, Karang Kencana, Cidahu, lan Sejene. Jenis logistik kang mancing menggudang KPU unggal kecamatane berjumlah 13 kotak. 5 kotak diantarane isine formulir DA1 pleno, 5 kotak isine model C1 baik iku Pilpres, Pileg, lan DPD. Lan model berkas sejene kang engkone bakal dinggo kanggo rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan. Sampai sekian, mulai sing proses pemungutan sampai penghitungan ing tingkat kecamatan berjalan lancar lan kondusif. KPU ngarepaken kabeh petugas bisa njaga kondisi kesehatane, soale ning daerah sejene ana petugas kang kepegelen sampai ngalami duka. Husein Sadra, RCTV, Kuningan.